Dalurnya belum, ini tahunya belum ada olinya. Unboxing mesin baru. Apa nih, Pak? Mesin kompresor. Kompresor. Kayak mana sih barunya kalau? Aku aja belum pernah. Besar ya, Pak? Dua pintu ya. Cina punya, Pak? Enggak apa-apa. Enggak enak kata kecil. Ayo. Apa pada sokok ayo? Sokok takutnya kena itunya. Sepulnya. Kayaknya enggak semuanya ada olinya ada, Pak. Kosong. Di keterangannya enggak ada, Pak. Enggak ada. Cuma waktu dicek. Kabelnya mana, Pak? Kabel apa? Ini? Gak ada tripod ya? Tripod? Tripod? Ada di rumah? Gak ada, Pak. Sensor. Nah, dibersihkan lagi. Evapnya. Enggak, kayaknya ini mati mesinnya aja, oli enggak naik. Kalau oli kalau bocor baru oli naik. Ini mesin mati. Kemarin freonnya masih banyak nembak dia. Terus itu. Kalau yang dibawa di rumah itu yang putih itu, dia udah usaha dia, jadi saya nggak terlalu apa dia yang dikerjain sama kita itu. Yang udah jadi itu? Udah jadi, dia udah usaha dia, cuman salah prediksi. Bocor kondensor, bocor epap diganti kondensor. Satu malam aja gagal kan. Nah, itu kondensornya kan saya bawa tuh, saya pak ambil. Bocornya masih bagus, epapnya yang bocor. Udah usaha dia. Sudah ya kondisi
fungsinya apa itu? Tadi ada yang ada tutupnya ya? Ada nggak tutupnya? Masih belum pas, belum ini. Belum rapat.
kompresor yang baru. Bisa pakai pemanasan dulu enggak, Pak? Berapa jam dulu dihidupin? Apa langsung diisi es bisa? Langsung diisi. Isi freon maksudnya? Enggak, udah diisi freon kan. Oh, jadi pas tes uji cobanya itu ada bisa diisi dulu. Udah diisi dulu. Kan kalau diisi kan ada bebannya dia. Semuanya kalau mau itu jangan diisi dulu kosong gitu. Berapa jam sih, Pak? Kosongin. Minimal 1 jam ke atas lah. Biar dingin dulu, dinininnya baru masuk ya. Iya. Lebih lama lebih bagus untuk apa ada. Apalagi udah sampai dia jeda, off sampai off dia hidup lagi itu udah bagus itu. Kalau mau istirahat mesinnya. Anteng deh. Jadi nggak langsung dimasuk-masukin juga ya? Langsung ya dia berat mesinnya. Dinginkan boxnya ini lagi ya. Iya. Itu kalau pipa kapiler tuh bebas, Pak? Enggak, ada ukurannya masing-masing. Enggak, maksudnya mau yang dipakai yang kiri kanan atau kanan kiri nyambung gitu. Kapiler. Iya, kapiler bebas. Bebas. Ada lubangnya mana kan? Enggak masalah. Dia angin balik sini berarti dia enggak ada sumbat. Kalau angin keluar dari sini berarti ada sumbat. Gimana, Pak? Kalau anginnya keluar dari pipa besar dulu berarti enggak sumbat, lancar. Tapi kalau keluar enggak keluar berarti sumbat. Di kapiler ini, kapiler. Di filternya, kapiler sama filternya. Makanya sebelum pasang selangnya ini terakhir ini. Tas. Thank you.
kabelnya nggak ditutup. Mau ngetes dulu ya. Mana? Itu, oh itu nggak jelas. Itu belum pasang. Belum dipasang, mesinnya belum hidup. PTC sama overload ini belum pasang. Meternya ada. Apa? Ini kalau ada kelompok-kelompok itu artinya apa? Dia anginnya kuat apa? Iya. Menarik anginnya harus habis. Kalau diisi uangnya belum habis, percuma gitu. Angin tuh, Pak. Angin tuh saya yang di dalam itu di sistem yang tinggal. Ada yang sama di atas. Susunnya. Berarti yang anu kan di pintu ya, sisanya di pintu aja. Ini tapi nggak ada, kosong. Berarti di bawah itu, Pak? Iya, di bawah sama yang di pintu keliling U, letter O. Pengangkatan pintu karet pintu. Udah hangat, Pak. Udah belum bawahnya udah.